Ya, selamat sore. Salam Just Talk. Kita kembali lagi. Itu MU goblok yang minta ampun. Cuman penyampainya ya sangat super tolol. Dengerin dulu. Arsenal nomor 1. Anjir, ini tolol juga. Tololnya kok, aduh ampun Anda. Arteta tolol, cuman enggak setolol itu. Si Arteta bangke ini. Dengan catatan si pelatih tolol ini enggak macam-macam. Tapi memang pelatih goblok. Goblok sih banyak, cuman jangan diborong semua gitu. Kane-nya goblok. Makanya Kane enggak kemana-mana kan? Orang bikin striker terhebat, lu enggak pernah menang apa-apa gitu loh. Pemain kayak Braithwaite yang levelnya kabupaten ini betul-betul dibuang. Braithwaite gue malas bahas dia. Itu benar-benar not worth it untuk dibahas. Tapi lu pasang Torres sama itu udah tolol lah. Emang ini pemain sampah. Eric Garcia sama. Setolol itu ini pemain dan pelatihnya bloor. Anjir, ini tolol juga. Pasang Valverde di kanan. Valverde aja goblok. Di tengah ada Van de Beek, ini juga bingung pemain kayak gini di seleksi. Sabar. Ya udah jatuh duluan baru ditarik sama Saka. Emang Saka tolol juga narik, ngapain, ngerti enggak? MU kalau ambil Declan Rice harga cepek, itu benar-benar tololnya tolol. Bek kanan Theo Kehrer berkali-kali gue bilang ini pemain enggak banget. Ya, ini terjadi. Pemain bapuknya puk. Tololnya di puk. Namanya kayak karung beras tau gak? Karung beras kalau lari tau kan gimana? Gue bilang lah, pemain kayak Asensio sama Isco itu tolol. Benchnya bapuk-puk. Manusia di sini kok banyak yang goblok dan tolol ya? Gue rasa kebanyakan follow Pange jadi tololnya ikutan ini lah. Ini salah akun yang paling goblok yang gue pernah lihat, paling tolol ya akun ini nih. Asli. Liverpool kalah. Itu karena kipernya blur tuh. Siapa itu? Biasanya kita lihat apa yang terjadi, tapi untuk gue sih Arteta out. Enggak, ini untuk gue terlalu tolol, jadi gue harus jelaskan ya. Nah, ternyata kritikan gue bener, emang tolol nih orang. Ya, mohon maaf, Arsenal nomor 1. Rada tolol ya. Emang suwe. Gak ada gunanya bahas dia. Well, that is a nice touch. He's a sharp little ball here. He's left his man. And the header. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. Tolol. Masa So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Valverde. Look, movement creates more options, and that was real. Ferran Torres. Rice.
Nice little ball through. It's a great ball, Benny. Tapi ya namanya akun lahir dari pantat ya di pelintir-pelintir kan. Diobok sampai mabok. Van de Beek. Ferran Torres. Terus looking to break out here. Mau kemana? He's in a good position here. That pass was loose and Messi. Lu kebobolan 2-3 gol, lu cetak 3-4 gol, you still win the game. He's gonna be disappointed with that. And it's Cristiano. Maju, maju, maju. Ronaldo. Please deh. jangan kasih alasan yang tolol. Well there, strong defending. So what can they make of this? Van de Beek. Oh, emang suwe. Awas jatuh. And it's PK. Lu kan tantung di belakang aja, ngerti gak? Kan goblok itu. Raul. Di kita ini kan kalau menang seolah-olah hebat apa padahal nah kan tolol juga ini dewanya kardus ya ada di sini. Kalau soal kreativitas netizen nomor satu, cuman ya gitu mayoritasnya tolol. Dan sekarang untuk gue keyakinan gue lebih jelas lagi bahwa Zidane itu pelatih goblok. But untuk Serie A gue bilang Real Madrid yang juara. Thank you for watching, see you tomorrow.